kalau bukan tangga. Tadi saya dengar ada yang ngetok. Iya, saya. Kayak masuk mana ya? Baru pernah sebelumnya ke restoran, masuk restoran ngetok pernah? Karena restoran teman saya. Tepuk tangan dulu di sini buat penyanyi R&B nomor 1 di Indonesia. Kabar dulu dong. Penyanyi R&B nomor 1 di Indonesia. Tepuk tangan dulu, Klaus. Dan kita bersama penyiar paling sukses di Indonesia. Indomie Kitchen tuh tempat-tempat makanan yang selalu gue apa ya? Yang gue suka gitu tetap. Nah, iya, salah satu dulu waktu itu ada Fotin di Bali, Fotin. Dan kebetulan di sini juga salah satu gue suka Bansan. Salah ya, sama. Bener sih, saya juga. Jadi nah, jadi gue cuma punya jualan cakalang mamae di yang desain. Kebetulan logonya gue yang bikin. Sumpah. Kebetulan nonton 3 juta biasanya nih. Lo promo juga enggak apa-apa cakalang. Jangan lupa dengerin album gue. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, benar. Jadi kita punya 6 menu. Ada yang roasted, dia pakai tenderloin. Cheeseburger itu dagingnya giling. Gimana? Dagingnya giling. Gilingan padi gitu ya. Okay. Terus yang next kita ada going fishin. Going fishin itu dia dari ikan tilapia. Oke. Okay. Ikan dori. Tilapia, bukan dori. Tilapia. Tilapia tau lo? Gue nggak tahu juga sih sebenarnya. Lanjut aja deh. Tilapia itu ikan laut atau ikan darat? Ikan darat. Saya mau masak ini, gue mau ini. Karena ini paling enak kata orang-orang dan gue coba ini paling enak, Ted. Lo sini dulu dong, Ted. Lo mau masak yang mana, Ted? Gue tuh anaknya kan ocean banget. Oh, ada Easter egg di sini. Keren. Lanjut. Jadi gue akan going with the wind. Fishing. Oh. Going fishing. Oke. Guys. Jangan gitu lagi. Gue pikir kita mau masuk kayak gitu. Jadi nanti dipotongnya kayak kita tiba-tiba cering gitu. Tapi kan kita udah sini anyway. Oke, lanjut. Gimana nih? Oke, jadi yang pertama akan kita lakukan karena kita akan memasak burger. Sudah pasti first step adalah membakar ini tuh, roti. Bentar, gue depan kompor kan? Gue mau nanya dulu, ini boleh. Ini rotinya bikin sendiri? Apa ada supplier? Yang bikin robot. Enggak, deng. Enggak, dan gak mau percaya. Dunia ini terlalu gelap untuk kamu telan mentah-mentah. Boleh gak gue yang naro? Gue kayak masak sendiri. Iya, gue berdua ngobrol di belakang gue, masak gak? Taruh rotinya. Ya, taruh rotinya. Diam. Aku juga masak. Ya gantian. Gue punya konten nih. Oh iya bener. Iya, ayo. Berdua kita gini. Gantengan gak? Taruh aja. Pokoknya di daerah yang ada mentega-menteganya. Jadi dia pakai gandum, guys. Enggak, dia pakai gundam. Jadi, sekarang kita akan bikin yang proper cheeseburger dulu, Ted. Tunggu. Sabar. Oke, ini kita taruh minyaknya untuk daging. And then lo taruh di atas ini. And then Oke, abis lo pencet pakai ini. Lihat ya. Terus. Angkat sedikit pelan-pelan, ya, ratakan. Oke. Lo enggak kesakitan kena minyak? Anjay. Karena sudah broken inside. Oke. Ya, kita tambahkan sedikit minyaknya agar lebih crispy. Lalu di sebelah situ ada bumbu. Nah, lo taburin yang rata. Ini bumbu apa kalau lo? Ini bumbu 11 rahasia KFC. Oh my god. Oke. Sedikit lagi. Lebih padat. Sedikit lagi. Oke. Har. Udah cukup. Guys. Satu burger juga belum mateng. Jadi tuh bawahnya lo kayak scrape gitu kayak. Yes. Ini ikannya di. Lo pakai tadi aja satu arah. Satu arah aja gini. Yes. Lo dorong aja. Nah, pas lo diamin lagi. Sama sekarang. Lo kan nanti di daging itu bakal ada kayak keras. Jadi kalau digigit dagingnya tuh agak kayak krek gitu. Oh, wow. Kita apa gambar, guys? Balik. Ini balik juga? Balik. Ini enggak usah. Enggak usah. Okay. Jadi ya, yang sekarang mau perusahaan ini enggak ada di frost dulu ya? Enggak, masukin di sini. Udah, dia kan udah rata tuh. Enggak sabar banget deh. Ya tentu dibuangin di sini sebelah. Yes, lo quote yang bagus ya. Nah sekarang lo balik. Balik. Salah! Stop it. Get some help. Dikit lagi.
Oke. Terus lo, nanti kita biarkan dia matang dulu, terus lo kasih bumbu. Okay. Anakku yang ini udah? Udah. Oke, okay, kamu bisa pindah ke sisi fryer. Aduh, mohon maaf nih. Ini gue kenyataan lu kayak anak SD lah. Ini minyaknya panas kan ya? Banyak, banyak. Panas, Mang. Jangan balik nih ya. Jangan, kita diminum aja dulu. Dia butuh proses. Ceburin, oh, Ter. Harus gosong gitu ya? Kita turunin nih. Yes. Turunin dong. Oke. Okay. Kita taruh di sini. Biarin. Nah, tunggu dulu. Oh, water. Water. Yes, we need water to moisture the beef and to melt the cheese. Oh my god. Oh my god! Wow! Okay. Oh my god. A few moments later. Set. Okay. Kita letakkan dia yang ada mayones ini. Gak apa? It's okay. Yeah. Kilo bro. Anjay. Ini tapi bener nggak menurut lo? Bener kok. There's nothing wrong. Pickle? Suka dong. Nah, boleh. Diletakkan 2 lembar. Oh, ini pickle-nya yang dari luar negeri gitu ya? Betul. Karena kalau pickle dalam negeri nanti jadinya timun sama tomat kok. Acar-acar. Oke. Tanda kalau udah apa ya? Tanda kalau udah. Warnanya begini dia. Gue baru bikin satu burger doang. Panas banget, bro. Gue gak kebayang pedagang-pedagang di luar sana. Gimana mereka masak tiap hari. Capek, tenang. Ngomong apa? Gue lagi ngasih tau, Ted, masak kayak gini juga capek. Ya capek. Karena panas. Okay. Jadi kalau lo lihat ada penjual-penjual masakan di pinggir jalan, lo harus beli ya. Karena mereka semua kayak top. Oke, sorry. Ya, kalau sudah ada terlihat gosong-gosong babi-babi, diputar lagi ke kanan. Insecure. Tuangkan ini. Ini adalah saus tartar. The best in the, best in the world. Apa sih? Saus tartar apa sih? Bikinan Genus. Jadi dia bikin saus tartar ini melalui riset berapa lama, Gen? 3 bulan. Enggak ini ya? Enggak impresif ya? Enggak boleh dikasih tahu ya? Dia apa aja? Boleh dong. Intinya sih, mayonesnya selalu gue bikin sendiri. Jadi gue nggak beli mayones supermarket. Gue bikin mayonesnya dari awal, from scratch. Serius? Yes. Terus gue kasih macam-macam, ada telur, ada... Hijaunya dari apa? Dari basil? Bukan. Valdez, basil Valdez. Nih, udah. Nih, yang paling penting gak? Setiap abis lu naro ini, set, lu gini. Hey! Apa tuh gini? Jadi setiap lu abis naro, misalnya ini kan gini ya. Taro nih, set. Oh, diputar. Boleh, buat bapak naro. Lebih ini ya. Dia lebih groove. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saatnya Chef kita... Genus. Gua pernah lo manggil lu itu. Gak apa-apa, Ted. Chef Genus. Lo, Ted. Iya. Bayangin semua makan-makan enak di Jaksel punya dia, Ted. Anjay. Nanti lo bayangin. Nanti 2 tahun lagi lo masuk ke Cipete, depannya ada gapura, terus ada kayak foto gue Nyonya Suharti Kondean gitu. Amin. Amin. Okay. Kita doain semoga. Jadi, lo harus tanya. Saper itu artinya apa? Iya, sapernya apa? Saper itu artinya adalah perjamuan. Perjamuan. Perjamuan kudus. Apa itu maksudnya? Ya, mungkin kan bisa perjamuan kudus seperti last supper. Betul. Yeah. Tetapi intinya sih gue kayak perjamuan karena enaknya makan burger tuh bersama, bersama orang-orang terdekat dan tersayang. Jadi dimakan bersama tuh lebih share kentang tuh gitu. Ternyata saper tuh kekeluargaan. Kekeluargaan. Betul. Pasti. Sama bansan juga artinya perjamuan. Betul. Jadi bansan sama saper tuh juga artinya perjamuan. Enggak, bukan ya. Beda-beda. Oke. Oke. Mang, guys. Nikmati dulu ya. Iya dong. Terima kasih. Sama-sama. Kita lanjut. Tunggu di meja boleh? Gue lupa bilang ternyata. Mejanya penuh. Jadi, gimana tadi, Om? Jadi nanti pas makan, jadi makan bunyi. Bikinan gagal, makan gini. Gua gak bisa. Kita tadi katanya. Wah, anjing, gua suruh makan proper lah lagi. Kalau tadi kayak gitu. Ini surprise-nya tadi ini. Jadi sedih. Tadi padahal mau makan ikan. Kita harus merasakan apa ya? Saling gitu kan. Bisa. Petra juga kaget waktu itu. Kayak gak suka gitu loh. Sama makannya kayak lu. Guys. Sekalian kita ngobrol-ngobrol tipis dulu ya. Apa nih, pengen tahu apa nih?
Gue sih pengen tau banyak. Eh, kalau tempat-tempat lain kan ngomongin musik mulu. Ya, kita jangan ngomongin musik, kita ngomongin orang. Orang juga dong, gak enak orang yang toksik. Bukan gue yang ngomong ya. Lu nulis Whiskey Battle untuk kenapa ya? Gak usah, jangan. Kan jangan, mau jangan gue dulu, gue mau nanya dulu. Gue jadi ya gue tuh dari tadi sore gue udah ngebayang-bayangin makan going fishing. Yang ini ya? Mm-hmm. Gue cobain dulu kali ya. Terus adalah peraturan baru di acara ini kalau makanannya ditukar-tukar. Jadilah gue makan proper cheeseburger. Eh enak juga sih. Tapi gimana? Ya kan, ngerti kan kenapa gua kebayang ini dari sore? Bisa diem gak? Gila. Tantes ya. Dia ada perpaduan bahan san sama ikan dari Danau Toba tadi tuh. Apa yang namanya ikannya? Lupa gua ikan apa itu, pokoknya di Lampia itu ikan laut atau ikan darat? Ikan darat. Gua nanya sama lu, sebelum lu masuk di musik lu tuh ngapain bos? Gua? Sebelum musik gua strugglingnya apaan? Masa lo mulai musik kan udah 10 tahun lebih ya? Iya, gua 2008. Itu umur berapa? Umur 19. Nah, itu lo pas, berarti pas lagi kerja kan? Umur-umur pas lo lagi nyari kerja kan? Iya, ya, itu gua kerjaan gua jadi backing vokal pertama kali. Oh, emang udah musik awalnya? Musik dari dalam. Cuman, bro, waktu SMA, gua atlet tenis. Oh, ceritain dong tuh atlet tenis gimana? Lo gimana bisa jadi atlet tenis? Beneran atlet gak sih? Gua Makan dulu. Bro. Dengan terima nasional. Indonesia? Double. Serius lo? Orang-orang agak tau nih. Gak tau. Gak perlu tahu sebenarnya sih. Gak lo karena lo nanya, jadi gue jawab. Gak, maksudnya perlu tahu lah, Ted. Lo berarti pernah mengharumkan nama bapak dan ibu lo saat itu kan? Iya dong. Emang lo enggak? Maksudnya kan atlet bawa nama Indonesia gitu kan? Yeah. Kalau yang lebih sukses adik gue sih, dia pon dia pun dapat emas. Perjalanan lo kan panjang nih. Ya. 10 tahun ya. Kalau gue nanya hal yang 12 tahun lah berarti ya. 12 tahun sendiri. 2008. Kerja sendirian. Kan orang-orang kan di luar kan tuhnya musik. Orang terkenal. Punya duit nih orang. Ya. Orang kaya lah, backing apa orang juga banyak sering bilang juga kalau beberapa orang kayak orang main musik entah orang tuanya udah kaya atau gimana, padahal enggak tahu sebenarnya di belakang itu. Ya. Setuju. Harus sulit apa yang pernah lo alami? Maksudnya akhirnya bisa lo lewatin gitu. Kalau gue mungkin lebih ke apanya? Kegilaan gue waktu pertama kali gue memutuskan untuk bikin album solo. Karena duit gue cuma 400 ribu. Gue cuma punya uang 400 ribu. Orang gila. Gue bikin album solo. Gimana caranya? Pokoknya harus bisa. Itu tahun berapa? 2015. 7 tahun lalu ya? Ya. Pertama kali. Gue udah nonton lo tuh berarti itu Boys to Boys. Ya. Boys to Boys udah sebelum itu. Terus. Hanya punya uang 400 ribu, gue telepon temen gue namanya Andre. Dre, gue cuma punya uang 400 ribu, tapi gue pengen bikin album. Lagunya udah beres. Gimana ya kira-kira? Terus kayak, lu gila sih, tapi bisa kayaknya lu. Udah, berjalan dengan ide itu. Seiring berjalan, tiba-tiba gue ada satu malam gue diminta gantiin Ladies Night, manggung di sebuah kafe di bilangan Jakarta Pusat. Waktu itu gitarisnya juga diganti sama, Uga. Nah, okay. Uga ini dia kuliah di Berkeley, musik. Baru pulang bikin studio. Terus studio belum pernah ada yang make. Terus gue kayak akhirnya ngobrol, terus akhirnya dia kayak mau bantuin. Yaudah, cobain aja satu lagu di studio gue. Karena studio belum pernah dipakai. Buat dia, jadi buat ngetes studio, buat gue dapat satu lagu gratis. Setahun selama produksi album, gue kasarnya gue magang di studionya Uga. Jadi kalau misalnya ada yang rekaman, gue bantuin set drum, gue bantuin micing. Kayak ya gitu aja, gue tinggal di situ selama setahun. Gue bantu-bantuin dia kalau misalnya ada yang sewa studio, terus dia juga bantuin gue kan di album. Dan lu pernah jualan ini ya dulu ya, festival itu yang bikin duitnya balik di Java Jazz. Jadi pertama kali mindset gue adalah kalau gue baru ngeluarin sebuah anak yang adalah album gue, kan anak kalau baru lahir nggak bisa langsung jalan sendiri, harus digendong dulu sampai ntar lama-lama dia bisa jalan terus bisa lari. Gue tanggal 28 rilis Februari, bulan Maretnya awal Maret langsung Java Jazz kan. Java Jazz selama 3 hari, jadi gue telepon penyelenggara Java Jazz, saya gue bilang gue boleh gak jualan. Jadi ntar kita bikinin booth aja, gue kayak
enggak deh gue mau jalan aja gitu, gue double bag gitu gede yang isinya tote bag berisi album, kaos, merchandise lah. Lo pernah nggak hal terlucu lo? Lo nggak bisa makan, lo makan apa? Nah. Orang nggak tahu, ini orang nggak tahu mana nih, mana nggak penting ya. Nah, itu lucu aja. Nah, lo susu-susu yang lo bisa makan nih. Ini kita makan burger enak banget. Enak banget ya kan? Jadi syukurilah guys setiap gigitan yang kau rasakan karena ada orang di luar sana yang nggak bisa makan segitu juga. Ini cerita dulu, lo apa yang paling parah lo gimana? Nah, jadi kebetulan kan gue tinggal di Jakarta bersama adik-adik gue. Ini yang lucu dong, gue jadi sedih ntar nih. Momen dimana kita tinggal di Bogor waktu itu. Pulang, gue jemput Eki. Eki tuh abis latihan tenis di. Masih atlet Eki nih. Masih atlet. Gue jemput nyampe Bogor, pas nyampe Barentang siang, kita turun. Rumah gue tuh Bogor arah Parung. Pas turun di Barentang siang, duitnya habis gak? Jadi, gue jalan kaki dari Barentang siang ke arah Parung. Buat jemput dia? Enggak. Buat pulang aja? Buat pulang, kan gue udah jemput aja di Jakarta. Jadi gue jemput aja di Jakarta, kita pulang. Itu nggak naik bawa kendaraan sama sekali? Naik bus. Nggak punya mobil dulu. Ngeteng gitu, ngeteng gitu. Naik bus, pas sampai Barat siang, duitnya habis. Pas jalan, ternyata itu belum makan. Oke. Okay. Gue juga belum. Tapi lu bener-bener nol tuh, di rumah pun nol kayaknya. Nol. Dengan harapan lu pulang rumah ada, nol juga nol. Nol. Tapi sampai jalan 2 jam gitu, itu udah kayak pucet. Gitu. Akhirnya, gue tuh punya duit 2.000. Ingat, gue kasih 2.000 ke abang-abang tukang pecel ayam. Bang, adik saya lapar. Adik saya lapar. Saya cuma punya 2.000. Lo emang dari dulu preman ya? Enggak preman dong, kan gue baik-baik. Kagak, pasti muka lo mau ngomong terus-terus. Bang, adik saya lapar, gue mau pingsan. Saya cuma punya 2.000 tapi pecel ayam nih ya? Pecel ayam. Cuma sakit sama dia tempe-tempe, sambel sama nasi. Udah, dia gue makan. Serius, Seth? Dikasih sama orang? Sama orang-orang tuh baik. Jadi orang-orang tahu juga nih, Pet. Ya. Bikin album effortnya banyak banget. Betul. Nggak sembarang lo bikin lagu segala macam, apalah. Jadi kayak lo hargai juga. Apresiasi, ya. Apresiasi lah. Apresiasi. Karya menurut orang. Gua, ketika lo menikmati sesuatu, berarti lo harus menghargai apa yang lo nikmatin. Yang lo nikmatin bukan cuman yang lo nikmatin, yang lo hargai tapi prosesnya juga. Dah dapat kata-kata. Baru gua minta kata-kata terakhir dari lo. Udah dapat itu barusan. Tadi Aditya. Ya. Ada cheers yuk, makan lagi. Ya. Gua kentang aja. Baik. Ngapain gue gini ya? Cheers.